Hai, hari ini saya ingin menjawab 5 soalan yang sering ditanya mengenai fisioterapis ataupun FAQ fisioterapi. Betulkah semua sakit pinggang itu adalah slip disk? Tidak. Sakit pinggang itu boleh berlaku disebabkan oleh abnormal spine curve, joint stiffness, muscle spasm or tension, yang disebabkan oleh posture yang salah dan juga working environment yang menyebabkan otot kita overuse. Selain itu, masalah kesehatan seperti osteoporosis dan juga osteoarthritis boleh menyumbang kepada masalah ini. Saya exercise, tetapi kenapa masih sakit pinggang? Ini disebabkan oleh wrong exercise step dan juga otot terkejut ataupun overuse ataupun tidak stretching sebelum dan selepas exercise. Normal ke kalau setiap pagi kaki selalu krem? Tak, perkara ini selalu berlaku kepada otot yang selalu ketat dan juga penat. Dan juga kekurangan blood supply dan seharian memakai high heels. Saya selalu rasa lenguh dekat tulang belikat. Ini disebabkan oleh postur kita yang salah di mana kita selalu slouch ataupun bongkok yang menyebabkan supportive otot kita bekerja lebih keras daripada main otot. Macam mana nak kurangkan kebas dekat tangan? Kebas ini berlaku disebabkan oleh masalah saraf sama ada fizikal tekanan ataupun injek dekat saraf itu sendiri. Hal ini berlaku disebabkan oleh salah postur tidur ataupun salah tidur, terjatuh ataupun repetitive movement. Jika kebas itu hanya sementara dan selepas anda menggerakkan tangan anda, kebas itu hilang, anda tak perlu risau. Tetapi jika kebas itu berterusan dan on and off, saya sarankan anda perlu berjumpa fisioterapi. Itu adalah antara 5 soalan yang sering ditanya mengenai fisioterapi. Saya harap anda paham. Bye!